Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Ingat tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, minum diperbanyak, dan makan makanan yang bergizi. Ingat tetap ya, ibu guru tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak untuk ingat pesan ibunya itu 3M-nya itu ya. Mencuci tangan menggunakan air di air yang mengalir, menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak biar kita tidak terpapar virus corona ya. Nah, sebelum video ini Bu Guru mulai atau video pembelajaran ini Bu Guru mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk yang manis. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Awigena Mastu Namasidam Om Sidarastu Tan Astu Swaha Panganjali Matindu Om Swastiastu. Nah, di minggu ini masih ya tema kita yaitu tema binatang dengan subtema binatang yang bisa terbang. Kemarin kita sudah menempel bentuk ulat menggunakan media kertas origami. Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak mewarnai gambar burung pipit. Mewarnai gambar burung pipit. Sekali lagi, Bu Guru ingatkan kepada Mama dan Papa, burungnya tidak mesti sama seperti ini ya. Untuk gambar burungnya boleh bebas. Mama dan Papa dulu menggambarkan burungnya, nanti baru anak-anaknya disuruh mewarnainya ya. Digambar dulu burungnya. Ingat warna ya, juga boleh bebas sesuai dengan krayon yang anak-anak miliki ya. Jangan sampai menangis, mesti warnanya sama dengan Bu Guru, tidak ya anak ya. Kita harus bisa berhemat ya di masa ini ya anak-anak ya. Nah, pertama gambarkan dulu mau papanya gambar burungnya sesuai dengan versinya Mama dan Papa. Mewarnai gambar burung pipit. Gambar dulu gambar burungnya. Untuk Mama dan Papa dulu mewarnai gambar burungnya. Di anak-anaknya yang mewarnai menggunakan krayon ataupun pensil warna sesuai dengan kesukaan dan juga krayon yang dimiliki atau pensil warna yang dimiliki ya anak-anak ya. Jangan sampai menangis minta beli krayon yang sama warnanya ya anak-anak, harus bisa berhemat sekarang ya. Setelah digambarkan baru diwarnai sesuai dengan warna kesukaannya anak-anak. Kalau Bu Guru di sini menggunakan biru, warna biru ya. Bu Guru warnai dulu kepalanya. Ingat, mewarnai, mewarnai yang rapi. Ingat ya, mewarnainya yang rapi. Tidak boleh lewat garis. Kegiatan kita yang pertama, mewarnai gambar burung pipit. Menggunakan krayon ataupun pensil warna ya anak ya. Untuk mama papanya dulu yang menggambarkan gambar burungnya, nanti anak-anaknya yang mewarnai. Tidak henti-hentinya Bu Guru mengucapkan terima kasih untuk mama dan papa yang sudah sangat membantu selama pandemi ini belajar online yang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mama dan papa atas bantuannya membimbing anak-anaknya belajar di rumah selama pandemi ini ya. Ingat mewarnai yang rapi anak ya, tidak boleh lewat garis. Anak-anak boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna. Jangan nanti menangis, harus warnanya seperti Bu Guru. Kalau warnanya, kalau warna krayon atau pensil warnanya habis warna biru ya anak ya, jangan menangis ya.
diwarnai. Kalau Bu Guru di sini menggunakan krayon warna biru-biru ya. Kalau tidak mau jangan sampai ada putih-putihnya, putih-putihnya diwarna. Ini yang menggunakan krayonnya diputar-putar ya, Nak ya. Biar rata, biar tidak ada putih-putihnya. Ingat mewarnainya sendiri, jangan mamanya semua nanti yang mewarnai ya. Ajarin anaknya biar nanti terbiasa, nanti di SD semuanya harus dikerjakan sendiri ya. Nah, sudah selesai untuk wajahnya. Sekarang guru menggunakan krayon warna merah untuk bibirnya ya, untuk mulut burungnya. Ini untuk kegiatan kita nanti anak-anak lanjutkan untuk warnanya, untuk sayapnya ya. Biar jadi gambar burung mewarnai burung pipit seperti ini ya anak-anak ya. Ini kegiatan kita yang pertama, mewarnai gambar burung pipit. Nah, kegiatan kita yang kedua, ambil lagi buku paketnya ya. Buku paket nomor 2 halaman 26. Di sini tulis jumlah binatang pada masing-masing kelompok, beri tanda lebih besar ataupun lebih kecil ya. Dan tanda lebih besar atau lebih kecil, tanda lebih besar jika binatang di sebelah kiri lebih banyak ya. Perhatikan dulu untuk apa-apa, dibaca dulu petunjuknya, nanti temani anak-anaknya untuk belajar ya. Dihitung dulu jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dituliskan dulu angka 10. Nah, di sini, di sebelah sininya, kalau Bu Guru di sebelah kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Di sini ada 9. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mana yang lebih besar, sebelah kanan apa sebelah kiri? Di sini ada petunjuk, beri tanda jika binatang yang sebelah kiri lebih banyak. Dan diberi tanda lebih kecil jika binatang sebelah kiri lebih sedikit. Berarti kebetulan di sini kirinya Bu Guru, kirinya pakai patokan. Diisilah tanda seperti ini ya. Oke, untuk mama dan papa baca dulu petunjuknya ya sebelum mengajarkan anak-anaknya ya. Itu kegiatan kita yang kedua, belajar pada buku paket nomor 2 ya, pada halaman 26. Pada kegiatan kita yang ketiga, masih menggunakan buku paketnya lagi, buku paket nomor 1, membaca gambar dan menulis, dibuka juga halaman 26 ya. Di sini berilah nomor secara urut metamorfosa kupu-kupu di bawah ini, kemudian ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, di sini anak-anak bikin video ya. Pertama kali gimana sih caranya kupu-kupu pertama kali dia bertelur dulu pada daun nomor 1, habis itu jadi apa, Nak? Yang ini nomor 2 ya. Jadi kepompong dia dulu setelah ini. Habis kepompong jadilah ulat. Baru jadi kupu-kupu, Nak ya. Nanti gambarnya ini diwarnai ya menggunakan krayon ataupun pensil warna ya. Di sini sekali lagi untuk mama dan papa baca dulu nih ya, petunjuknya, baca dulu petunjuknya sebelum menemani anak-anaknya belajar nih. Ingat diwarnai, diwarnai gambarnya. Kedua, diisiin tanda, nanti divideokan, diceritakan. Pertama, gimana kupu-kupu bermetamorfosis menjadi dari telur menjadi kepompong, dari kepompong menjadi ulat, baru menjadi kupu-kupu. Ya, itulah kegiatan kita yang ketiga. Nah, demikianlah anak-anak kegiatan kita pada hari ini, di mana yang pertama kita sudah menggambar dan mewarnai burung pipit. Yang kedua, mengerjakan pada buku paket nomor 2
dan yang ketiga juga pada buku paket nomor satunya. Nah, sebelum video Bu Guru akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk yang manis. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Dewa Suksama Paramo Acintya Yonamo Suaho. Om Santi 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 Om. Selamat mengerjakan.